وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أخذته بمديح أستقل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخنا، إذ قل ألزمت أفكاري مدى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام. ولن يضيق رسول الله دامك بإذا الكريم تجلى باسم منتظم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت. إن الكبائر في الغفران والأمام. لعل رحمت ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسام. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. ولتخفي عبدك بالدارين إن له صبرا متى تدعو الأموال يا انهزم. وأذن لسحب صلاة منك دائما.
عذبت البني لحصابا وأطرب العيش حادث عيسي من درام ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين تبعهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ والحمد لله بملء وبخاتم أبياتها قد أتت ستين مع مئات فرج بها كربلا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita memulakan majlis, sama-sama kita baca al-Fatihah. Yang berbahagia Ambassador Muhammad Hanif Abdul Rahman, Duta Besar Malaysia di Republik Arab Mesir dan Palestin. Yang berusaha Tuan Zainal bin Zainuddin selaku setiausaha utama Kedutaan Besar di Republik Mesir. Yang dihormati Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir selaku Syekh Qura Jawi. Yang dihormati
para pegawai setiap negeri, tetamu terhormat, ahli jawatan kuasa Rakyat Jawi dan hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi kerana kita dapat sama-sama berkumpul bagi meraikan majlis sambutan ulang tahun keempat pusat pengajian Ruak Jawi pada petang yang mulia ini. Buat pengetahuan semua, pusat pengajian Ruak Jawi ini telah dirasmikan oleh Datuk Ku Jaafar bin Ku Syari, Duta Mesir Malaysia ke Republik Arab Mesir dan Palestin pada 5 Syawal 1436 Hijrah Persamaan 21 Julai 2015. Dan Pusat Pengajian Ruak Jawi bernaung penuh di bawah Kedutaan Besar Malaysia Kahira. Tanpa membuang masa, majlis meneruskan lagi dengan menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir selaku Syekhul Ruak Jawi untuk menyampaikan ucapan. Fala taqabdal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabishrah li sadri wa yassir li amri wahdul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabi yassir wa la tu'assir rabi tamim bi khair wa ba'am. Saya muliakan lagi saya kasihi Fadil Pengerusi Majlis yang saya muliakan, saya sayangi Tuan Yang Terutama Duta Besar Malaysia ke Mesir, Ambassador Ahmad Hanif bin Abdul Rahman, serta para pegawai dan juga staf Kedutaan Besar Malaysia di Mesir yang hadir bersama-sama pada petang ini. Muslimin dan Muslimat, hadirin dan hadirat, para penuntut ilmu yang hadir memeriahkan majlis pada petang ini. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ini seawal jam 4 petang. Dan alhamdulillah, kita telah selesai mengkhatamkan Al-Quranul Karim dalam beberapa khataman dan juga mengkhatamkan Dalailul Khairat karangan Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Sulaiman Al-Juzuli radhiyallahu anhu juga dalam beberapa khataman. Dan juga kita sempat membacakan sebahagian daripada bab di dalam Burdah Al-Imamul Busiri, iaitu bahagian munajat dan tawassul kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersesuaian dengan hari ini iaitu hari Jumaat Sayyidil Ayyam, hari yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, perayaan bagi golongan muslimin mukminin. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jumu'ati sa'atan la yas'alu Allah al-'abdu fiha shay'an illa ataahu Allahu iyyah. Pada hari Jumaat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada hari Jumaat itu terdapat satu waktu yang bila mana seorang tadi memohon kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang dihajatinya. Dan para ulama berbeza pandangan tentang apakah sa'ah tersebut, waktu bila yang dimaksudkan. Al-Imam Ibn Abdul Bar radhiyallahu ta'ala anhu menyebut dalam kitab beliau, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, menukilkan hampir 40 pandangan ulama. Dan Al-Imam Al-Mundhiri radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahawa di antara pandangan yang beliau riwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu min tulu'is syams, min tulu'il fajr ila tulu'is syams, dan juga daripada min ba'dil asr ila ghurubis syams. Antara waktunya adalah daripada terbitnya fajar hari Jumaat sampailah kepada terbit matahari hari Jumaat. Dan ada pandangan juga yang mengatakan bahawa bermula daripada selepas asar
sampailah kepada tenggelamnya matahari. Dan beberapa ulama melaksanakan ritual mereka dengan doa dan juga duduk di dalam rumah seperti Al-Imam Abdullah Sirajuddin rahimahullah Baqiyatus Salaf, yang merupakan syaikhul masyaikh kepada para ulama di Bumi Syam. Beliau tidak akan keluar daripada rumah pada hari Jumaat selepas asar, kerana mengambil dan juga berpegang dengan pandangan, kata beliau, yang kuat adalah selepas asar doanya mustajab pada hari Jumaat. Banyak lagi pandangan lah, antaranya waktu imam naik ke atas mimbar dan juga waktu solat. Ada sebahagian ulama mengatakan sedemikian, cuma beliau memilih pandangan yang mengatakan bahawa selepas asar adalah waktu yang terbaik untuk berdoa dan itu adalah waktu yang mustajab. Dan alhamdulillah, berbetulan dengan hari ini kita melaksanakan majlis selepas solat asar dan kemudian berlanjutan sehingga ke waktu ini, dan moga-moga Allah Ta'ala perkenankan doa-doa kita semualah. Amin ya rabbal alamin. Khususnya moga Allah Ta'ala menjaga ruak jawi ini dan juga mengekalkan dia dengan kebaikan dan juga memberikan inayah dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua yang hadir dan juga semua yang memberikan sokongan dan dukungan kepada pusat pengajian ruak jawi ini. Untuk pengetahuan tuan yang terutama Ambassador, kenaan dengan sejarah ruak jawi mungkin sudah diketahui secara ringkas oleh tuan yang terutama Datuk berkenaan dengan ruak jawi ini. Cuma saya akan sentuh beberapa perkara sahajalah. Antaranya seperti yang dimaklumkan tadi oleh Tuan Pengerusi, ruak jawi telah dirasmikan pada 21 Julai 2015. 21 Julai 2015 dan ini telah masuk pada tahun yang keempat. Alhamdulillah, dalam tempoh yang 4 tahun yang kita telah lalui ini, berbagai ranjau dan juga perkara yang mehnah dan tribulasi lah, bahasa apa ni, bahasa lah kan yang telah kita lalui dalam tempoh 4 tahun ini, tuhmahan, celaan dan sebagainya lah dikatakan kepada ruak jawi, masjid dirarnya. Alhamdulillah, masih lagi kita bergerak dengan jelas dan juga tidak berubah sedikit pun hadaf dan juga tujuan kita dalam melaksanakan dan juga menjalankan ruak jawi ini. Ruak jawi ini adalah pusat yang barakah, didirikan oleh para ulama, dihidupkan kembali oleh kami hanya sekadar untuk menghidupkan semula nostalgia tersebut. Alhamdulillah, berkat menumpang nama ruak jawi tersebut dan juga mengambil barakahnya para ulama semisal Al-Imam Al-Syeikh Wan Ahmad Al-Fatani, semisal Kiai Dipo Minggolo, semisal Kiai Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Hamid Qudus dan juga para ulama yang lain yang pernah dikatakan berada di ruak jawi pada satu ketika dahulu. Maka dengan berkat menumpang nama-nama mereka inilah dan juga berkat doa-doa mereka tersebut yang kita tidak ketahui yudhahril ghaib, yang menyebabkan nama ruak jawi ini begitu terkesan dibandingkan dengan nama-nama yang lain. Pada permulaan kami nak memilih nama yang macam-macam, ruak Melayu, ruak Minangkabau, dah lah itu misahir ruak jawi ya. Ruak Melayu, ruak Malaysia dan sebagainya. Tapi bila dengar tu nampak nama tu macam dengan restoran. Jadi bila kita sebut nama ruak jawi, nampak ada datang roh pada waktu itu. Ini bukan nas ke roh, maksudnya bukan datang roh masuk dalam badan kemudian dirasuk, tidak. Datang apa ni, roh yang luar biasa pada waktu itu, perasaan yang luar biasa untuk kita kata iya, kita kena pilih nama ini. Kita kena hidupkan balik manhaj ini. Dan ruak jawi pada satu ketika dahulu di Azhar Asy-Syarif, di satu ruangan di dalam Masjid Al-Azhar, yang kata Syekhuna Syekh Jamal Faruq hifdzahullah, kata beliau dia pernah melihat ruangan tersebut di dalam Masjid Al-Azhar. Cuma sekarang kita tidak mampu lagi untuk melaksanakan dalam masjid. Jadi kita pindahkan keluar dan ini pun masih tidak jauh daripada ruak pada zaman dahulu. Karena ada sebahagian ruak pada zaman dahulu yang bukan berada dalam masjid. Contoh seperti ruak Cina yang berada di Darbil Atraq. Mereka berada di luar daripada Masjid Al-Azhar Al-Syarif. Dan kerana banyaknya ruak-ruak tersebut,
Dan yang kekal sekarang ni hanya sebahagian ruak sahaja yang jadikan anjung tempat pengajian sampai sekarang. Ruak Maghribah, ruak Abbasi, ruak Sayyidi. Dan daripada ni Sayyidah sekarang masih dihidupkan semula di bahagian wanita muslimat. Masih ada lagi pusat pengajian, tempat pengajian di situ. Dan juga sebahagian lagi ruak masih lagi berjalan seperti biasa, cuma sebahagiannya sahaja. Alhamdulillah dalam tempoh 4 tahun ini, walaupun kalau sebahagian orang kalau bagi ucapan dia akan sebut 4 tahun ni tempoh merangkap bagi sesuatu pusat pengajian tersebut. Di umur setahun baru nak kenal dunia, baru nak boleh bercakap sikit-sikit panggil ayah, panggil mak. Umur 2 tahun, umur 3 tahun, 3 tahun biasanya dah boleh bercakap dengan laju sikit biasanya. 4 tahun ni dah mungkin dah boleh berlari dah. Berlarilah sikit, tapi masih lagi kadang-kadang akan jatuh. Dan perlu kepada bimbingan. Kita katakan bahawa ruak jawi mungkin juga boleh dimisalkan sedemikian, cuma tidak secara sempurnanya. Kerana dalam tempoh 4 tahun ini perkembangan ruak jawi sangat pesat dan juga diberikan perhatian oleh masyarakat kita di bumi Malaysia khususnya sangat mantap. Hanya dengan sekadar post ataupun makluman yang kita maklumkan dalam Facebook itu mampu untuk memberikan perhatian kepada mereka yang berada di bumi Malaysia. Tidak jauh juga kalau kita katakan bahawa penutup ilmu di Al-Azhar Syarif juga sangat memberi perhatian. Sama ada negatif atau positif itu di luar daripada kerangka bicara kita pada malam, pada pagi ini, pada petang ini. Cuma macam itulah, semua bagi perhatian. Ada yang bagi perhatian untuk melihat ruak jawi sentiasa ke hadapan. Ada yang memberi perhatian untuk melihat kalau boleh tidak ada langsung ruak jawi. Jadi kedua-duanya memberikan impak yang besar. Adanya magnet tarik dan tolak yang berlaku kepada ruak jawi. Alhamdulillah, berkat daripada adanya ujian-ujian tersebut, kita masih lagi mampu berdiri sampai sekarang. Dan tidak akan berkat satu tempat pengajian tersebut dan tidak akan bina dengan gah satu pusat pengajian tersebut melainkan dengan beberapa elemen yang penting. Kalau kita melihat Al-Azhar Al-Sharif yang mampu berdiri selama 1000 tahun ditolak dengan zaman Syiah, kita melihat tidak ada elemen yang lain yang ada pada Al-Azhar melainkan ada padanya 3 perkara. Yang pertama, benarnya manhaj di tempat tersebut. Yang kedua, benarnya niat guru yang mengajar dan mendidik para muridnya. Yang ketiga, baiknya sangkaan para murid kepada para guru yang mendidik mereka. Tiga elemen inilah yang menyebabkan suatu pusat pengajian tadi akan berkekalan. Dan pusat pengajian itu akan diberkati oleh Allah SWT. Benar manhaj, benar niat gurunya dan para pendirinya, dan benar dan baik sangkaan para murid kepada para gurunya. Dan kata para ulama, tidak akan mendapatkan ilmu melainkan dengan adanya kesungguhan daripada beberapa pihak. Kesungguhan ayah, kalau masih ada ayah, memberikan bantuan kepada anaknya untuk mendidik dan menuntut ilmu. Ayah di sini umum, sama ada ayahnya yang benar ataupun ayahnya yang najis. Ayah hakikah yang melahirkan beliau daripada sulbinya, masuk ke dalam rahim ibunya kemudian dikeluarkan, ataupun ayahnya iaitu para pemerintah yang memberi perhatian kepada para penuntut ilmu, memberikan kepada mereka zakat, memberikan mereka bantuan untuk memudahkan urusan penuntut ilmu mempelajari ilmu di tempat tersebut. Alhamdulillah, Kedutaan Besar Malaysia di bawah pimpinan Tuan Yang Terutama Ambassador memberikan perhatian yang besar kepada ruak jawi dan juga memberikan sepenuh sokongan kepada ruak jawi. Alhamdulillah. Dan kerana dengan berkat itulah, moga-moga Allah Ta'ala mengekalkan ruak jawi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang kedua, yang perlu adanya kesungguhan adalah daripada guru yang mendidik para murid. Dan yang ketiga, kesungguhan daripada murid untuk menerima ilmu daripada gurunya. Dan juga baik sangka mereka kepada guru untuk menerima ilmu daripada para gurunya. Jadi ini antara perkara yang penting untuk kita ambil perhatian dalam pembinaan suatu madrasah, suatu tempat pengajian. Dan ruak jawi di tubuh adalah semata-mata untuk mengenalkan dan juga menyebarluaskan manhaj Al-Azhar Al-Sharif kepada seluruh penuntut ilmu khususnya daripada bumi Nusantara, daripada Malaysia khususnya, dan juga kepada negara-negara yang sekitar yang berbahasa seperti kita, berwarna kulit seperti kita,
dan juga berbudaya seperti kita. Jadi kita manhajnya Al-Azhar Asy-Syarif yang wasati, yang bersifat dengan pertengahan. Pertengahan di sini bukan maksud tidak terlalu baik, tidak terlalu jahat. Okeylah, bukan itu maksudnya. Maksud pertengahan sini adalah yang terbaik. Khairul umur awsatuha. Maksudnya yang terbaik, yaitu tidak seperti darah dan tidak seperti tahi. Tapi yang keluar di tengahnya adalah laban, sair. Dan susu yang mantap, susu yang lazat, yang mampu memberikan nutrisi yang cukup lengkap untuk tubuh badan seorang yang mana meminum susu tersebut. Begitulah manhaj yang benar. Tidak daripada jalan yang buruk, yaitu seperti darah, dan tidak daripada jalan yang sangat buruk juga seperti tahi, tapi keluar di tengah-tengahnya. Walaupun dalam tubuh yang sama, walaupun dalam sistem yang sama, tapi keluar sesuatu yang berbeza dan tidak bercampur langsung. Di antara susu tersebut tidak akan bercampur dengan darah dan juga tahi yang keluar daripada suatu tempat tersebut. Sebab itu tubuh tadi dianggap seperti pusat pengajian tadi, yang mana kita tidak ada campuran di antara tempat pengajian tersebut dengan semua bekal. Sehingga yang lahir daripada tempat tersebut ada darah, ada tahi dan ada susu. Dan yang kita nak sekarang ni adalah susu yang khalis, susu yang benar-benar mampu untuk memberikan nutrisi kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya makanan yang mengambil, satu-satunya hidangan yang mengambil tempat makan dan minum, yaitu mengambil kedua-dua nama tersebut adalah susu. Dan susu ini adalah suatu yang agung. Dan begitu juga Nabi kita Muhammad ketika Isra dan Mi'raj, ketika diberi air, ketika diberi arak, diberi susu, maka baginda Nabi memilih susu pada waktu tersebut. Maka misalan kita dengan susu, dengan manhaj yang benar ini adalah suatu yang tidak jauh. Dan moga-moga kita akan menjadi susu kepada umat, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan memberikan makanan dan minuman kepada mereka yang cukup lengkap berdasarkan kepada manhaj Al-Azhar Asy-Syarif yang agung ini. Dan itu tujuan kita. Pembinaan Ruak Jawi adalah untuk menyebarluaskan manhaj Al-Azhar Asy-Syarif seperti mana yang telah disebarkan oleh para ulama Al-Azhar Asy-Syarif sejak zaman berzaman. Dan keluarnya kitab-kitab para ulama seperti Al-A'lam, Jamharatil A'lam karangan Syekh Usama Al-Azhari, itu perlu ditekuni oleh kita sebagai penuntut ilmu. Kitab seperti Khutat At-Tawfiqiyah karangan Mubarak Ali Basha, itu juga perlu untuk ditekuni dan dibaca oleh kita sebagai penuntut ilmu, bagi mengambil bagaimana para ulama dahulu mereka menuntut ilmu, khususnya Az-Zahirah. Ini para ulama Azhar yang ilmu mereka bertebaran di seluruh dunia, kitab-kitab mereka menjadi bacaan dan juga manhaj kajian di seluruh dunia Islam, juga bukan dunia Islam. Ini bukti kepada luasnya, ikhlasnya, mantapnya, baiknya, rapatnya hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu imtithal dengan perkara tersebut. Pada petang ini kita melaksanakan khataman Al-Quran dan juga dalailul khairat, kerana kedua-dua perkara ini adalah ada hubungannya dengan Allah dan juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tempat tidak akan diberkati melainkan ada dua hubungan tersebut. Kalau dengan baik dengan dua hubungan ini, maka kita akan diberkati oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ruak Jawi dibina untuk menyebar luaskan fahaman dan juga manhaj Al-Azhar Asy-Syarif. Tapi adakah sekadar itu sahaja untuk kita lakukan? Kita buat kelas, buat pengajian? Tidak. Kita perlu ada perancangan yang lebih pada masa akan datang, untuk kita melihat dan juga kita berikan perhatian kepada penuntut ilmu bahawa mereka bukan hanya belajar, duduk datang bertelekuk di depan para guru, hanya sekadar mendengar, kemudian balik. Kalau murajaah, murajaah. Kalau tidak murajaah, itu atas urusan masing-masing. Tidak. Kita laksanakan tempat ini untuk kita berikan kefahaman kepada penuntut ilmu bahawa mereka ada perkara yang besar mereka akan lakukan pada masa akan datang. Mereka ini adalah duta-duta besar Al-Azhar Asy-Syarif yang mereka perlu bawa balik kepada umat ini dengan akhlaknya mereka yang agung, dengan manhaj mereka yang benar, dan juga dengan ilmu mereka yang mantap. Hanya kadar akhlak yang baik, manhaj yang benar, tapi ilmu tidak, sepatutnya pun tidak kita inginkan. Kita inginkan ketiga elemen ini digabungkan sekali, dijadikan sebagai darah daging mereka, sehingga menyebabkan mereka pulang nanti duduk di mana-mana tempat sekalipun, dilempar di laut menjadi pulau, dilempar di darat menjadi gunung, seperti kata para orang tua kita pada zaman dahulu. Dilempar di pulau, dilempar di laut menjadi pulau, dilempar di darat menjadi gunung. Moga-moga kita adalah gunung dan pulau-pulau tersebut yang menjadi panutan umat. Amin. Rabbal Alamin.
Dan dalam tempoh beberapa tahun yang akan datang ni, kita berharap dengan harapan dan juga doa dan juga berterusan dengan usaha lah, untuk pengetahuan Tuan Yang Terutama Datuk Duta. Kita dalam usaha untuk sebab kalau apa ni, Tuan Yang Terutama Ambassador tengok para pelajar kita ni dengan sempitnya mereka duduk. Ni pun apa ni, mungkin ada lagi ribuan yang nak datang, tapi disebabkan kalau sempit mereka tak mampu datang. Jadi kita perlu bangunan yang lebih besar. Itu yang poinnya. Perlukan bangunan. Dan tidak akan dapat benda tersebut melainkan dengan sokongan daripada banyak pihak, khususnya daripada pihak Kedutaan Besar Malaysia. Karena bangunan tadi bukan akan jadi milik peribadi, bukan akan jadi milik kepada apa ni individu yang tertentu, tidak, tapi akan menjadi milik kepada Kedutaan Besar Malaysia Kaherang, dan akan diselia di bawah mereka. Dan kemudian yang cuma Ruak Jawi yang akan melaksanakan dan juga menjalankan program di tempat tersebut dan juga pengajian di tempat tersebut. Dan moga-moga lah harapan ini yang kita telah nyatakan di depan Menteri Agama pada tempoh yang lalu, Datuk Sri Mujahid datang pada ketika sebut melawat Ruak Jawi, kita dah suarakan perkara tersebut. Walaupun kita akan teruskan, tapi bukan hanya menyuarakan sahajalah, kita akan terus menjalankan dan juga melaksanakan kerja tersebut. Dan ini tidak akan mampu untuk dilaksanakan melainkan daripada kerjasama dua pihak. Bukan dua pihak, banyak pihak. Hatta penuntut ilmu di Al-Azhar Al-Sharif, saya mengiralah, ini cadangan dan juga apa yang ada dalam pemikiran kita. Kalaulah setiap tahun pulang daripada Mesir ini 1,000 orang balik ke Malaysia untuk berkhidmat di tanah air, selepas habis 4 tahun ataupun beberapa tahun yang dia ada di Mesir ni, dia balik untuk berkhidmat di tanah air. Kemudian masih lagi dalam pemikiran dia, dia datang, pernah datang ke Ruak Jawi, dan dia tidak akan lupakan Ruak Jawi ini sebagai tempat yang pernah dia mengambil manfaat. Tuan kalau nak tahu, saya ambil masa sikit, jadi kita akan bagi masa sepenuhnya kepada Datuk untuk kepada Ambassador untuk cakap sepenuhnya kepada kita, dan mungkin akan memberikan berita gembira kepada kita. Amin. Ataupun harapan gembira kepada kita pun tak apa. Para penuntut ilmu di Indonesia, sahabat saya Dr. Aiman Akidi, dia pernah sebut kepada saya, kawan-kawan beliau yang pernah menuntut ilmu di pondok pesantren di tempat beliau, ketika dah selesai daripada mondok, daripada menjadi santri, mereka keluar untuk dan dipilih oleh guru mereka untuk mendidik pula di pondok tersebut, di pesantren tersebut. Bila mereka dipilih untuk mendidik, mereka terima. Kenapa? Kerana ini adalah tempat kami mula mendapatkan ilmu. Daripada jahil, kami mengetahui sesuatu. Daripada kami tidak tahu apa tentang agama, kami kenal di sini. Daripada kami tak boleh membaca dengan baris, kami boleh membaca dengan baris. Dan kami boleh mengajarkan pula sekarang. Jadi, mana lagi tempat yang kami akan ingat mereka, tempat yang kami telah mengambil manfaat daripada tempat tersebut. Tuan-tuan tahu, mereka mengajar di tempat tersebut selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun mengajar. Setahun-tahun gaji dia berapa? Bukan tanya sebulan. Bukan jangan tanya gaji sebulan, gaji setahun. Gaji setahun mereka kata Dr. Aiman kepada saya, kawan-kawan dia yang Indonesia, gajinya hanya RM100 sebulan. RM100 setahun. Rasanya kalau kita buka pondok, kawan-kawan semua pakai apa ni, gaji kita bagi 100 sebulan pun pakai tinggal dah tu. Maki 100 sebulan, nah pun dah maki tu guru dah. Apatah lagi 100 tahun. Tu pun setahun sekali akan dibagilah oleh-oleh oleh tuan guru. Kiai akan bagilah oleh-oleh, bagi jubah ke, ataupun bagi baju kot ke, ataupun bagi kain pelekat. Bagilah kopiah satu. Tu saja mereka akan dapatkan sepanjang setahun. Dan bila ditanya, kenapa mereka tak keluar daripada tempat tersebut? Mereka bekerja. Pagi mereka akan buka kedai. Habis memondok, habis mengajar, mereka akan buka kedai untuk mengajar. Kenapa macam tu? Kerana mereka tidak akan lupakan tempat tersebut. Kata, kami tak akan tinggalkan tempat ini. Kerana tempat ini adalah tempat kami mengambil manfaat. Alangkah baiknya saya berfikir sorang-sorang, dan juga saya luahkan juga perasaan ini kepada Ustaz Hairul dan juga sahabat-sahabat kita. Alangkah baiknya kalau kata para penuntut ilmu di Ruak Jawi juga berfikiran sedemikian. Kalau ada 1,000 orang pakat balik, dan balik mereka tersebut yang pernah datang ke Ruak Jawi berfikiran yang sama. Dia tak bagi 100 tahun. Dia kata cukup 100 bulan pun tak kuat dapat masuk ke Ruak Jawi. Saya nak kerja, saya akan masuk 100 kepada Ruak Jawi. Kalau ada 1,000 orang pun masuk 100 orang, maka dah jadi berapa? Ha? 1,000 kali 100 berapa? 100,000.
dah masuk. Senang? Cara sebut tu senang. Sangat tu. Kalau masuk RM50 seorang, dah RM50,000 sebulan hanya daripada penuntut ilmu yang pernah datang di Ruak Jawi sahaja. Jadi yang kita nak kena didik sekarang ni bukan nak suruh fikir yang tu saja, tidak. Sebab tu antara perkara yang perlu diingat di Ruak Jawi ni dua perkara. Ilmu yang pernah didapatkan dan juga account bank. Ha, tu yang kena ingat. Account bank Ruak Jawi, jangan lupa tu. Dua. Tak banyak. Ilmu yang pernah dapat, account bank Ruak Jawi. Payah nak ingat. Tak payah ingat. Kan? Kalau kata miras kita boleh ingat. Yang berapa dapat seperdua apa semua kali, takkan account Ruak Jawi tak ingat. InsyaAllah akan senang nanti, insyaAllah. Itu yang pertama, kita punya harapan. Yang kedua, harapan kita insyaAllah pada dalam tempoh beberapa masa yang akan datang akan lebih ramai. Ini juga harapan Ustaz Hairun Nizam. Akan lebih ramai yang akan menyambung ke peringkat Master dan juga PhD di Al-Azhar Syarif. Kita perlu kepada para ilmuwan yang mempunyai dua-dua kepakaran dan dua-dua kebolehan. Kebolehan dalam ilmu turas dan juga kebaikan dalam ilmu akademik. Maksudnya mereka menguasai kedua-dua perkara sekali. Kerana apa? Kerana sekarang ni ramai orang yang tidak sepatutnya mengambil pangkat tersebut dan mereka berbicara dalam masyarakat dan akhirnya menyesatkan dan juga mengelirukan masyarakat, sedangkan yang mempunyai kebolehan tidak mempunyai kedudukan seperti mereka. Maka ini akan menyebabkan berlaku gap yang jauh. Dan umat pada waktu sekarang, kita kena sedia maklum bahawa realiti pada waktu sekarang mereka melihat kepada perkara tersebut. Nah, tanpa kita meninggalkan, dan yang paling asas dan paling utama adalah bertalaki dengan para ulama Al-Azhar Syarif, mengambil ilmu daripada kulit ke kulit seperti mana yang diajarkan oleh para guru dan juga para ulama yang terdahulu, tanpa meninggalkan sedikit pun perkara tersebut, tapi juga tidak meninggalkan sistem pendidikan yang moden sekarang untuk kita mengambil manfaat tadi sebagai wasilah bagi kita berbicara di depan masyarakat. Kerana orang yang ada D di depan, DR di depan, mereka tak bercakap pun, hanya klik mata sahaja umat akan tunduk dan patuh. Faham eh? Sebab tu orang yang ada DR di depan, dia cakap tak betul pun, orang kata betul. Faham? Dia akan cakap tak betul. Dan orang yang tak ada DR di depan, dia cakap betul pun, kerana orang jadi betul gini. Ha, dia akan fikir macam tu. Kerana sekarang ni yang diambil adalah di DR di depan tu. Sebab tu kata Syekhuna Syekh Ali Jum'ah Bidahullah kepada sebahagian murid beliau, la tatakallam qabla ad-dal. Nah, jangan bercakap sebelum ada dal di depan. Yang ni DR. Nah, itu doktor. La tatakallam amaman al-ummah illa ba'da ad-dal. Jangan sebab ada dal di depan. Jadi kata Syekh Ali Jum'ah Bidahullah, dan kita melihat para guru kita, para sesepuh kita di Al-Azhar Syarif cakap macam Indonesia pula sekarang ni. Ya. Ruak Jawi tuan-tuan, gabungan duduk. Kan? Jadi para ulama kita, kalau melihat di Hay'ah Kibar Ulama Al-Azhar Syarif, kesemua mereka adalah profesor doktor. Mereka semua adalah prof doktor. Semua mereka. Tidak ada seorang pun di kalangan ahli Hay'ah Kibar Ulama Al-Azhar Syarif yang berada di Al-Azhar Syarif, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ahmad Tayyib, Syekh Abdul Aziz Saiful Nas, Syekh Taharoyan dan sebagainya, semua ni adalah profesor doktor. Yang mereka menggabungkan kedua-dua sekali, kemantapan ilmu dan juga kebaikan dan wasilah dalam ilmu moden sekarang. Jadi perlu untuk kita ambil perhatian dalam perkara tersebut. Moga-moga insyaAllah dalam tempoh yang akan datang, dalam tempoh 5 tahun ini, akan lebih banyak akan menyambung dalam peringkat Master dan PhD. Dan Ruak Jawi sangat memberikan sokongan dan juga dukungan dengan perkara tersebut insyaAllah. Dan yang seterusnya, kita berharap moga-moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada seluruh penuntut ilmu di Al-Azhar Syarif, memberi kepada mereka kefahaman dan keluasan pemikiran agar melihat Al-Azhar ini adalah tempat menyatukan umat Nabi Muhammad SAW. Dan dengan ilmu sahaja akan mampu membimbing umat Nabi Muhammad SAW. Dan paham ini kita akan terus sebarkan, sebarkan kepada umat Nabi Muhammad sampai ke Malaysia. Kerana tidak akan mampu bercakap hanya dengan semangat dan juga hanya dengan telahan semata-mata. Perlu bercakap dengan ilmu. Suatu tidak akan boleh bercakap melainkan dengan ilmu. Dan perlu mengambil dengan para guru. Itu ilmu yang utama adalah yang bersambung dengan gurunya, dan gurunya bersambung, bersambung sehinggalah kepada Sayyidul Kaunain Wasaqalain, Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini antara harapan yang kita inginkan. Dan mungkin nanti Datuk Duta akan menyebutkan lagi apa harapan beliau kepada kita. Nah, apa harapan beliau kepada kita, dan juga kita berharap moga-moga beliau sentiasa mendoakan dan melihat Ruak Jawi ini dengan pandangan kebaikan dan juga pandangan rahmat, khususnya kepada anak-anak pelajar di bumi Mesir ini. Yang pertama, mereka dalam ghurbah, mereka datang dalam keadaan bermusafir,
Yang kedua, mereka adalah penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga moga-moga dengan kehadiran dan muasafat tersebut akan lebih memberkati lagi majlis kita pada hari ini. Adanya orang-orang yang bermusafir, adanya orang-orang yang mereka ini adalah penuntut ilmu, dan kemudian datangnya orang-orang yang ikhlas mendoakan roh jawi ini, dan moga dengan berkat doa-doa tersebutlah kita mendapatkan keberkatan sehingga sekarang. Alhamdulillah, zakat Kedah memberikan bantuan, dan pihak kerajaan negeri pun tidak lekang untuk memberikan sokongan dan bantuan kepada roh jawi, dan moga-moga ini akan berterusan. Dan kita raikan pada hari ini khususnya kepada pelajar. Nanti kita tak jemput para masyayikh pada hari ini, kita akan panggil pada waktu yang lain. Hari ini khusus kita nak meraikan para penuntut ilmu, yang mereka inilah memberikan sokongan sepenuhnya kepada roh jawi untuk sentiasa hidup sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan ini semua adalah majlis untuk kalian semua sebenarnya, bukan untuk roh jawi sahaja. Waktu kita buat ni, majlis ni sebagai majlis untuk mengucapkan kegembiraan kita kepada Allah, dan juga syukuran kita kepada Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Dan moga-moga roh jawi akan terus berkekalan insyaAllah pada masa yang akan datang. Dan kita semua juga berharap sedemikian, dan kita menjadi orang-orang yang sentiasa berdoa kepada roh jawi dan para penggeraknya, dan juga para guru dan para masyayikhnya, agar diberikan kebaikan dan juga rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekat dulu, saya mohon ampun, mohon maaf, ambil peluang bercakap sikit pada hari ini dengan kehadiran tuan yang terutama ambassador ke roh jawi pada hari ini. Moga-moga memberikan kebaikan dan keberkatan. Aku qulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Nazrul Nasir di atas ucapan dan nasihat beliau tadi. Moga-moga kita semua dapat manfaat, dan kita semua moga-moga kita semua berada di dalam rahmat dan juga kasih sayang Allah. Kerana kata Al-Imam Sufyan Al-Thawri, tidaklah seseorang itu menyebut orang nama orang yang soleh melainkan diturunkan rahmat. Tapi di ruak jawi kita baca Quran, belajar tentang Quran, belajar hadis Nabi, dan belajar semua ulum-ulum tentang Islam. Jadinya tempat seperti ini adalah tempat yang lebih lagi Allah pandang, dan rahmat Allah tu sentiasa dicurahkan. Seterusnya, majlis menjemput tuan yang terutama Ambassador Muhammad Hanif Abdul Rahman selaku Duta Besar di Republik Mesir dan Palestin bagi menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dulu saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu taala dengan lepas kurnianya saya dapat bersama-sama dengan penuntut-penuntut ilmu, anak-anak, mahasiswa-mahasiswi Malaysia yang berada di Mesir ini. Saya tak pasti sama ada semua pelajar di sini adalah daripada Al-Azhar ataupun daripada universiti-universiti lain. Saya assume daripada universiti lain pun ada lah di sini ya. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada saudara pengerusi majlis, kepada ahli-ahli jawatan kuasa, dan kepada Roh Jawi Ustaz Nasrul dan juga Ustaz Nasrul Azmi Nizam, kerana menjemput saya pada petang ini di hari yang mulia, hari Jumaat. Bukan selalu saya diberi peluang untuk berucap kepada pelajar-pelajar kita yang ada di sini, terutama sekali di Roh Jawi lah. Saya dari tempat lain, saya rasa mungkin pernah dengar saya memberi sepatah dua kata nasihat kepada pelajar-pelajar kita. Hari ini pun sebenarnya saya tak sangka juga kata untuk kena bagi ucapan, sebab saya ingat dijemput aja untuk majlis. Jadi saya tak ada prepare apa-apa lah. Cuma bila dia kata nak berikan nasihat tu, saya rasa ada beberapa perkara lah saya nak bagi nasihat kepada pelajar-pelajar kita yang ada di sini. Banyak benda yang saya nak cakap kepada hari ini telah di-cover oleh Roh Jawi, Syekh Roh Jawi kita, Ustaz Naz. Jadi saya orang kata itu dah cover lah, yang separuh tu dah di-cover. Cuma
observation saya lah, daripada pergaulan saya dengan pegawai-pegawai kita dan beberapa orang pegawai tertinggi daripada Malaysia yang berada di sini, yang datang untuk melawat kita di sini, satu perkara yang saya rasa sedih lah. Sebab kita tahu ya, kalau dimaklumkan ataupun diberitahu bahawa anak-anak kita, saudara-saudara kita, abang-abang kita dan sebagainya adalah graduan daripada Al-Azhar misalnya, kita rasakan bangga ya. Kita rasa bangga mereka dapat berjaya, mendapat keputusan baik, balik dengan keputusan baik, dan tak kira lah apa jurusan yang diambil semasa di Al-Azhar. Tapi satu kelemahan yang telah di-highlightkan ya, kepada saya ya, bahawa kelemahan dari segi pertamanya dari segi pengawalan bahasa Arab ya, penguasaan bahasa Arab. Dia kata daripada interview-interview yang telah diadakan, bila nak balik daripada bila nak graduate dan lulus dari pengajian di Al-Azhar, balik Malaysia, bila nak cari kerja dipanggil untuk interview, bila ditanya dalam bahasa Arab, dia kata dia sangat sedih dan terkejut sebab ramai graduan daripada Al-Azhar tidak fasih betul-betul dalam bahasa Arab. Self confidence tu tak ada, kepercayaan diri sendiri itu tak ada, pertama. Yang kedua pula, dia kalau dalam Inggerisnya dia kata tak boleh articulate, tak articulate . Jadi maknanya cara penyampaian dia itu pun tak sempurna, jawapannya pun tidak kemah dan sebagainya. Berbanding dengan graduan daripada universiti tempatan, universiti tempatan yang belajar agama, bercakap Arab lebih baik, dia kata daripada graduan daripada Azhar. Saya bukan nak mengecilkan saudara-saudari, jangan salah faham ya. Cuma saya rasa terkejut jugalah, sebab saya ingatkan bila kita di graduan daripada Azhar, sepatutnya bila berada di negara ambiar apa di tanah ambiar begini dan bergaul dengan masyarakat tempatan dan juga sama-sama dalam bahasa Arab, belajar pun dalam bahasa Arab, pertuturan bahasa Arab, bahan-bahan rujukan, kitab-kitab semua dalam bahasa Arab, sepatutnya lebih fasih bercakap dalam bahasa Arab. Ilmu dia juga mestilah lebih tinggi daripada orang yang daripada local university, universiti tempatan. Tapi ini sebaliknya. Jadi apakah saya duduk fikir, banyak kali dah duduk fikir dengan pegawai-pegawai kita daripada kedutaan juga, macam mana cara kita nak memperbaiki kelemahan graduan-graduan kita, terutama sekali daripada Al-Azhar itu sendiri. Saya rasa salah satu dari kelemahannya yang saya dapat lihat ini, bila dia ada kelebihan, dia ada ni lah, advantage dengan disadvantage lah. Maknanya kalau duduk dalam satu asrama ya, kalau bas duduk dalam asrama negeri ni, kalau dia sama-sama dengan kawan-kawan, dia tak akan bertutur bahasa Arab, betul tak? You balik tempat you, kalau duduk asrama Kedah, akan bercakap bahasa Kedah, Melayu, Kedah, Pelik Kedah, Hang aku. Bila Penang pun sama, Kelantan, Terengganu, sama juga. So tak ada peluang untuk dia betul-betul dalam bahasa Arab. Jadi saya nak encourage ya, dan untuk menggalakkan semua anak-anak yang ada di sini, pertamanya selalu mestilah berusaha untuk betul-betul dalam bahasa Arab ya. Jangan malu untuk betul-betul bahasa Arab. Jadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa ibunda lah, walaupun itu bukan orang kata bahasa ibunda kita, tapi oleh kerana menuntut di sini, mestilah betul-betul, fasih betul-betul dalam bahasa Arab. Itu satu kelemahan. Yang keduanya, dari segi orang kata apa, self-confidence ya. Kita penuntut-penuntut di sini ya, anak-anak yang dihantar oleh kerajaan, sama ada oleh kerajaan negeri, oleh apa tu orang kata majlis agama, oleh pusat-pusat apa tu zakat, dan juga daripada kerajaan apa tu federal ya, persekutuan yang dihantar, dan juga ada yang mak bapak yang hantar ke sini ya. Bila kita berada di sini, itu adalah satu tanggungjawab, satu amanah yang diberikan oleh pejabat zakat, oleh mak bapak kita, oleh kerajaan sebagainya, untuk kita maju ya, untuk kita datang sini untuk belajar, untuk menuntut ilmu, supaya kita bila pulang ke Malaysia menjadi seorang insan yang berguna ya. Menuntut ilmu dan bila menjadi seorang apa tu, tak tahulah, ini masing-masing lah ya, Allah dah tentukan nasib seseorang. Macam saya lah, dulu masa mengaji sekolah pun tak pernah terfikir pun satu hari akan jadi duta.
kan ini telah ditentukan oleh Allah, jalan macam mana, sepatutnya begini, begini. Jadi bila kita reflect back apa yang berlaku pada kita semasa kita menuntut dulu, kita akan terfikir, oh sebab itulah Allah tak bagi aku dapat benda ni, sebab itulah Allah tak bagi aku pergi ke sini. Kalau tidak boleh pergi sini, mestinya aku tak akan dapat yang ini. Dan kalau berlaku gini, mungkin aku tak dapat jumpa dengan isteri aku yang sekarang, mungkin jumpa orang lain sebagai isteri kita dan sebagainya. So apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu ada dia punya apa tu hikmah dia. Dan semua yang berada di sini adalah terpilih. Allah SWT telah memilih kita yang berada di sini. Satu, ini mestilah rasa bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Saya dulu pun cemburu lah kalau tengok anak-anak yang apa graduan daripada sini. Saya pun dulu ngaji sekolah biasa. Sekolah biasa. Pagi belajar sekolah biasa, petang belajar sekolah Arab. Jadi dulu tu masa dah lama lah, masa sekolah rendah dulu kan, belajar Arab ni bolehlah bercakap Arab sikit-sikit. Tapi bila dah orang kata tak belajar selalu kan, tak bercakap, tak ada peluang untuk bercakap dengan orang lain, jadi lupa. Kelas bahasa baca Quran ada. Itu biasalah kat Malaysia. Tapi kelas tak ada, orang kata continuity tu tak ada. Jadi peluang tu tak ada. Jadi bila kita berada di sini, saya ingin apa mencabar anak-anak yang ada di sini, sebab bila ada di sini tu untuk menuntut ilmu dengan orang kata apa, dia punya kita punya niat itu mestilah betul lah. Tujuan apa kita nak belajar kat sini. Dan bila dah menuntut ilmu, dah berjaya, mungkin sebagaimana yang telah dinyatakan oleh roh jawi kita, kita nak apa azam dalam masa 5 tahun yang akan datang ini adalah untuk apa tu membimbing dan juga untuk melahirkan graduan-graduan dalam master dan juga PhD 100 orang Rata orang graduan dan master. InsyaAllah kalau ada niat di hati, memang tujuan kita untuk buat master dan juga PhD. Dan besok bila dah ada master dan ada PhD, mungkin akan jadi mufti-mufti, jadi ulama terulung dan tersohor di Malaysia. Sebab kita selama ni saya rasa belum ada seorang ulama dari Malaysia yang kita boleh banggakan, di mana terkenal di Nusantara. Ya, sekarang Indonesia memang banyak. Malaysia ada mungkin, tapi taklah seorang kata apa, taklah terfamous sebagaimana yang dari Indonesia. Kalau di Indonesia memang ramai. So saya berharap dan memberi satu cabaran kepada semua yang ada di sini untuk menuntut ilmu sampai ke peringkat master dan juga PhD. Dan saya nak cakap juga, tak guna kalau kita berilmu tinggi sekali kalau pertamanya akhlak itu buruk, pertamanya dia tidak memberi manfaat kepada masyarakat, dan dia tidak menggunakan ilmu itu untuk menyebarkan ilmunya itu untuk kebaikan masyarakat. In fact ada juga ulama yang menyebabkan pecah belah di dalam masyarakat. Ini memang ada. Jadi saya bila tengok, ada mendengar syarahan daripada seorang ustaz tu, dia kata cerita pasal akhir zaman tentang turun Dajjal, Masih Al-Dajjal dan sebagainya. Bila dia kata di antara kalangan pengikut-pengikut Dajjal itu ada ulama-ulama pun ada. Saya terkejut, kenapa ada ulama pula yang akan ikut Dajjal? Jadi mungkin kita dapat fikirlah kenapa dia kata ada juga ulama-ulama agama Islam, orang Islam dan ulama-ulama juga mengikut Dajjal. Padahal kita memang jelas, memang tahu siapa Dajjal itu, bahawa dia memang menyeleweng dan sebagainya, bukan apa tu Isa yang sebenar. Tapi ada ramai yang akan ikut. Jadi masing-masing kena tanyalah masing-masing. Dan satu lagi yang saya nak ingatkan kepada anak-anak ni, kita jangan ada perasaan negatif pada diri sendiri. Sebab dia ni kalau perasaan negatif ni, orang kata apa, anti government, anti association, anti itu, anti ini, semua dia tak suka. Kita ni mesti mempunyai pandangan yang terbuka, positive outlook of life. Yang itu yang kita nak tengok daripada pelajar-pelajar kita. Dia mesti open-minded, dia mesti open-minded. Kalau ada pendapat orang lain berbeza dengan pendapat kita, jangan terus kita nak kutuk, terus nak condemn. Saya tengok dalam Facebook pun kadang sedih, Saya tengok apa tu pandangan-pandangan ustaz-ustaz, macam Ustaz Abdul Samad, Ustaz Abdul Samad daripada Indonesia itu. Ustaz apa nama dia, Khalid apa nama, Khalid Basalamah dan sebagainya. Syarahan-syarahan mereka adalah baik. Saya setuju dengan setengah pandangan-pandangan dia. Dia bagi pendapat daripada ulama ini, dia bagi ulama ini macam mana pendapat dengan bersanad dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang banyak kutuk dia,
banyak mencela apa yang telah dia nyatakan oleh dia. Itu pandangan dia, dengan berdasarkan kepada sanad-sanad tertentu ataupun hadis tertentu sebagainya. Memang ulama sendiri pun banyak berbeza pendapat kan. So dia bagi pendapat ini dan dia juga bagi pendapat. Tapi saya bila tengok apa orang yang bagi komen tu, sama ada dalam Facebook ataupun dalam dia punya ni, sangat menyedihkan. Saya harap orang Melayu kita kikis. Kalau kita tak ada something yang positif nak bagi, nak bagi apa tu, pandangan yang positif, jangan duk kutuk, jangan duk cari dosa tak tu pasal. Banyak macam tu saya tengok. Sedih kan? Padahal dia, niat dia adalah untuk menyampaikan ilmu, untuk mendidik masyarakat tentang apa tu agama kita sendiri. Tapi banyak yang tak setuju dengan pendapat dia, kutuk. Padahal ada yang kata dia untang-untang dia dapat PhD. Dah ada PhD, maknanya oh dia boleh menentang pendapat ulama-ulama terulung dari dulu. Dulu kita tak pernah buat begini, kenapa guna begini? Dulu boleh buat begini, kenapa tak boleh buat begini? Sekarang kenapa tak boleh? Sebagainya. Ya. Dia, kita mungkin boleh dapat, mungkin mempunyai perbezaan ya, dari segi pendapat, tapi saya harap jangan sampai ke tahap di mana kita mengutuk dan mencaci dan memaki orang itu, di mana tak tentu pasal lah kita dapat dosa. Kamu apa ni, kita kata sebelum kita nak apa orang kata nak mengkritik ataupun nak bercanggah dengan pendapat orang lain tu, kita berfikir sendiri dengan ilmu kita yang ada pada kita. Kalau kita tak ada benda positif yang kita nak cakap, lebih baik kita diam. Itu lebih baik. Saya ikut ajaran agama ya. Kalau kita tak ada benda yang baik kita nak cakap, lebih baik kita diam. Kalau tidak ni orang kata dosa. Lagi satu ni pasal Facebook ni, saya lihat ada juga orang kita ni senang sangat nak nikan Facebook ya. Dia nak download Facebook, tengok kawan hantar, belum yakin, belum pasti benda itu betul tak betul dan sebagainya, terus dia upload pada kawan-kawan, pas orang ni. Kadang-kadang kalau benda itu tak betul dan dihantar pada kawan, orang tu pula percaya benda tu ni, pas lagi pada orang lain, dosa itu akan bertambah kalau benda itu tak betul. Satu fitnah. Dan misalnya, tanggung dosa tu semua tu. Jadi sebelum nak buat sesuatu, saya minta lah kepada semua anak-anak kita berfikir dulu. Yang macam-macam saya terdengar tadi yang bila Tuan Nas beritahu tadi yang ada apa pihak tertentu yang even kutuk Ruak Jawi, yang ada condemn Ruak Jawi dan macam-macam lah, dia kata kalau boleh nak minta Ruak Jawi ditutup dan sebagainya. Walaupun macam mana kita mesti berfikir lah, Ibu Rasulullah SAW itu tu makhluk yang paling baik, yang paling apa orang kata tak pernah marah orang, tak pernah pukul orang, tak pernah maki orang sebagainya pun, ada musuh juga, ada orang yang benci dia juga. Tambah kalau kita ni orang biasa ni kan, kita tanyalah, mesti ada juga. Kalau kita cakap benda baik macam mana pun, mesti ada orang yang tak setuju. Kalau betul macam mana kita cakap pun, mesti ada juga orang yang tak setuju. Sebab kalau tu saya kata, sebab sifat yang ada pada diri dia macam itu, sifat negatif. Dia tak mau terima orang lain punya pendapat, dia kata dia tak mau. Kalau dia pegang satu-satu pendapat, bergantung pada satu-satu kiai dan sebagainya, yang itu je yang dia percaya, orang lain dia tak mau dengar. Padahal sebagai yang saya cakap, penuntut ilmu ni kita mesti kena buka. Minda kita mesti buka, di mana kita mendengar macam-macam pendapat, macam-macam idea, dan dari itu kita boleh proses sendiri dan kita menilai sendiri. Jumlah ulama kata apa? So kalau kita salah pun, kalau ada ulama ada keluarkan fatwa dan sebagainya, kalau kita salah sekalipun dapat satu pahala. Kalau betul dapat dua pahala. Apa yang susah-susah kita nak bertengkar, bergaduh dan berpecah sama-sama kita? So saya ingat yang itu saja, sebab dah maghrib pun saya rasa masa pun dah suntuk. Jadi cuma last perkara yang terakhir lah, kita mahu apa tu melihat Ruak Jawi maju ke hadapan dan usaha-usaha Ruak Jawi untuk menghidupkan pengajian Islam, pengajian hadis, Quran dan sebagainya, mengikut manhaj apa tu Al-Azhar. Kita mahu supaya ini diteruskan. Jadi bagi pihak Kedutaan Besar Malaysia, kita akan sentiasa memberi sokongan dan bantuan apa yang boleh kepada Ruak Jawi. Saya tak pasti sama ada Ruak Jawi sebelum ni telah mengemukakan cadangan dengan apa orang kata detail cadangan lah. Kalau kata nak beli bangunan baru tu, berapa harga dia, bangunan macam mana yang nak dibina dan sebagainya, dah ada ke tapak tanah dan sebagainya. Sebab kalau kita ada semua maklumat terperinci berkenaan dengan cadangan Ruak Jawi itu, kita boleh kemukakan kepada pihak-pihak tertentu di Malaysia. Sebab kita pun sekarang ini tengah dalam usaha untuk mencari tanah untuk
perkuburan, tanah perkuburan untuk mahasiswa kita dan juga rakyat Malaysia yang ada di sini, yang dipaksa dikebumikan di sini lah. Sebab yang ada sekarang ni dah penuh, dah penuh. So sekarang kita berusaha, saya upayalah untuk dapatkan yang lebih besar, yang lebih selesa, supaya kalau ada masalah tak boleh nak bawa balik Malaysia dan sebagainya, kita tanam di sini je lah. Sebab susah kalau nak balik, belajar mahal dan sebagainya. InsyaAllah dengan doa semua yang ada di sini, kita dapat apa ni, apa tu, so untuk dapatkan je lah. Dengan itu saya ingat itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada apa-apa kesilapan daripada saya, sebab tahun ni insyaAllah saya dan juga beberapa orang pegawai lain daripada kedutaan akan mengerjakan haji. Jadi kalau ada salah silap daripada saya dan keluarga dan juga daripada pegawai-pegawai kita yang ada di sini, saya mohon ampun dan maaf. Kalau ada hutang piutang yang belum diselesai, tolong tutup sebelum kami pergi. Kalau tidak, kalau halal pun alhamdulillah, itu lebih baik. Itu sajalah. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada TYT kita di atas ucapan beliau tadi. Seterusnya, hadirin hadirat sekalian, kini tibalah masanya bagi majlis pemotongan kek sempena ulang tahun keempat Pusat Pengajian Roh Jawi. Bagi menyempurnakan majlis ini, dijemput Datuk Duta kita diiringi oleh Al-Fadhil Ustaz Nazrul Nasir dan Ustaz Khairul Nizam bagi memotong untuk kek. Simbolik je lah, simbolik. Simbolik. Yang mana yang depan, yang lain dapat, belakang tu tak maaf lah. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya adalah majlis penyampaian hadiah kepada ahli jawatankuasa Pusat Pengajian Roh Jawi. Dijemput Datuk Duta kita Ambassador Muhammad Hanif Abdul Rahman, diiringi oleh Al-Fadhil Ustaz Nazrul Nasir dan Al-Fadhil Ustaz Khairul Nizam untuk menyampaikan hadiah kepada ahli jawatankuasa Pusat Pengajian Roh Jawi. Yang pertama, Ustaz Ahmad Ahlami bin Syaharin selaku mudir kelas umumi Pusat Pengajian Roh Jawi. Seterusnya, Ustaz Muhammad Adham bin Omar selaku setiausaha kelas umumi Pusat Pengajian Roh Jawi. Seterusnya, Ustaz Muhammad Fariduddin bin Yusof selaku Ketua Akademik Kelas Pengajian Umumi Roh Jawi. Seterusnya, Ustaz Hazim bin Azmi Ketua selaku Ketua Rakaman dan Teknikal Pusat Pengajian Roh Jawi.
Seterusnya Ustaz Muhammad Iqbal bin Nabil selaku Ketua Kebersihan Pusat Majian Rawat Jawi. Seterusnya Ustaz Muhammad Hazmi bin Muhammad Razak selaku Ketua Tugasan Khas Pusat Majian Rawat Jawi. Seterusnya ada 3 orang lagi, mereka balik Malaysia, iaitu Ustaz Muhammad Taqiyuddin bin Syukri selaku Ketua Bahagian Perhubungan Rawat Jawi, Ustaz Syed Fazirun selaku Ketua Protokol Pusat Pengajian Rawat Jawi, dan Ustaz Luqman bin Abdullah selaku Ketua Editor Pusat Pengajian Rawat Jawi. Ni cuma namanya dia saja disebut sebab tiga-tiga ni balik Malaysia. Seterusnya, sebagai tanda penghargaan dan terima kasih daripada pihak kami, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Nazrul Nasir serta diiringi oleh Al-Fadhil Ustaz Khairul Nizam untuk menyampaikan cenderamata kepada Datuk Duta kita. Seterusnya, kita majlis ingin menyampaikan cenderamata kepada Ustaz Syaharuddin bin Zainal selaku pegawai Terengganu. Seterusnya Ustaz Arif, penolong pegawai Selangor Mesir. Seterusnya Ustaz Asmuni Hasbullah, penolong pegawai JAKIM Kedutaan Besar Malaysia Kaherah. Telah disampaikan cenderamata kepada semua para tetamu kita. Oleh yang demikian, berakhirlah majlis kita pada petang yang berbahagia ini. Akhir kalam, apa yang baik semua datang daripada Allah, dan apa yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf jika semasa mengecarikan majlis ni agak ketat sikit sebab last minute. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.